Detik-detik basmalah, Grelin sedih mendengar kabar ayahnya meninggal dunia. Ya, kabar duka bagi kita semua, yang dimana ayah dari basmalah Grelin atau bernama Nugraha telah meninggalkan kita pada 12 Maret 2024 di umurnya yang ke-52 tahun. Karena kabar yang disampaikan malah melalui Instagramnya tersebut, netizen ikut merasa sedih karena melihat tangisan Mala di tempat pemakaman ayahnya tercintanya. Dari raut wajahnya terlihat basmalah atau dikenal sebagai Naura di Magic Five Indosiar, terlihat ia masih tidak percaya akan hal yang menimpanya tersebut. Mala masih sangat amat sedih ketika di pemakaman ayahnya bersama keluarganya. Tak hanya itu, setelah pemakaman ayahnya selesai, tertangkap sebuah video yang melihatkan Mala masih saja sedih dan tidak percaya akan kejadian ini. Ia dengan baju hitam yang sedang bersandar di tembok dengan menunjukkan raut wajahnya yang seakan-akan terlihat memikirkan ayahnya tersebut. Di lain sisi, pihak Indosiar, para penggemar serta rekan-rekannya di industri hiburan turut mengirimkan ucapan duka kepada Mala atas meninggalnya ayah tercintanya. Tak hanya itu, sahabat-sahabat dari para pemain Magic Five ikut juga berdatangan ke makam ayah basmalah Grelin. Sungguh terharu melihat persahabatan dari mereka semua. Basmalah Grelin juga berpesan kepada semuanya, jika ayahnya mempunyai kesalahan dalam hidupnya, tolong untuk dimaafkan. Dan Mala juga berdoa agar dilapangkan kuburannya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, kita sebagai netizen doakan saja semoga ayahnya tenang dan diterima di sisinya. Dan untuk Mala, semoga cepat menerima dan ikhlas atas kepergian ayahnya. Dan pastinya bisa tersenyum lagi seperti sebelumnya. Damn.